guys, welcome back to Arai Kage Channel. Sekarang Arai mau membahas 5 cara menghilangkan kutu beras yang ampuh dan alami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan kamu akan terus mendapatkan info menarik dan pastinya bermanfaat. Kutu beras perlu dibersihkan agar tidak berkembang biak semakin banyak yang tentu merusak pasokan makanan. Mungkin kamu ingin menyingkirkannya dengan menyemprotkan pestisida kimia, namun itu bukan solusi terbaik. Yang pertama tipsnya ya, masukkan daun salam. Kamu bisa memasukkan daun salam ke dalam kontainer berisi beras. Daun salam bisa membantu menghilangkan kutu beras. Ini cara alami yang bisa kamu terapkan di rumah ya guys ya. Siapkan 2 hingga 3 lembar daun salam tergantung seberapa besar kontainer beras bunda. Kemudian masukkan daun salam ke dalam wadah untuk menghilangkan kutu beras. Contoh gambarnya ada di bawah ini ya guys ya. Selanjutnya jemur di bawah sinar matahari. Ketika kamu sudah melihat kutu beras dalam kontainer, maka keluarkan semua beras ke atas tampan. Kemudian jemur di bawah sinar matahari ya guys ya. Cara ini ampuh menghilangkan kutu beras dengan cepat. Kutu beras tidak menyukai sinar matahari dan akan mencari tempat yang gelap serta lembab. Contoh cara menjemurnya ada di gambar ini ya guys ya. Lalu gunakan rempah-rempah. Kamu bisa memanfaatkan rempah-rempah untuk menghilangkan kutu beras. Yang pertama, masukkan jahe, bawang putih serta kunyit utuh ke dalam tempat penyimpanan beras ya guys ya. Diamkan saja rempah-rempah tersebut di dalamnya selama beberapa hari. Cara ini bisa membantu menghilangkan kutu beras. Lalu memakai lada hitam. Gunakan lada hitam untuk menghilangkan kutu beras. Bungkus lada hitam menggunakan kain berukuran kecil. Kemudian gantung di dalam atau dekat kontainer beras. Ini bisa membantu mengusir kutu beras ya guys ya. Dan yang terakhir adalah cengkeh. Gunakan cengkeh atau kayu manis untuk menghilangkan kutu beras. Aroma khas dari kedua rempah tersebut tidak disukai kutu beras. Kamu hanya perlu memasukkan beberapa kayu manis atau cengkeh utuh ke dalam kontainer tempat penyimpanan beras. Diamkan saja hingga kutu beras menghilang dengan sendirinya. Nah, seperti yang ada di gambar di bawah ini ya guys ya. Oke guys, sekian saja info dari Arai Kage Channel. Semoga info ini bermanfaat ya guys ya. Nantikan info selanjutnya dari Arai Kage Channel. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. See you, bye-bye.